Yo halo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam game Digimon Rearise. Hari ini gua akan melakukan video gacha, ya kan? Mungkin juga kalian sedikit sadar kali ya, dan mungkin waktu pas kemarin yang ikutan nonton gua main Genshin Impact, sebenarnya gua udah jelasin juga bahwa gua tidak melakukan gacha di bannernya si Ravemon BM. Bukan karena gue gak mau, tapi karena gue merasa khawatir nanti di bannernya si Baihumon ini gue ampas gitu. Jadi gue memutuskan adalah untuk menunggu dulu sampai bannernya Baihumon ini muncul. Yang sudah rilis hari ini tadi jam 10 pagi. Nanti setelah gue gacha di banner itu, kalau misalnya gue ternyata masih punya stok game yang cukup banyak, stok ruby yang masih cukup banyak, baru nanti gue akan coba gacha juga di bannernya si Ravemon. Seperti itu. Kenapa gue gak mau langsung gacha di bannernya si Ravemon? Karena untuk mendapatkan kekuatan maksimal dari si Ravemon, tentu saja gue harus ngebeli bundle packnya juga gitu kan. Sementara gue sendiri masih gak tahu apakah gue hoki atau enggak gacha di banner si Ravemon. Jadi gue memutuskan untuk gacha dulu di banner Baihumon, beli semua bundle pack yang dibutuhkan, build sampai maksimal, dan gue testing di Battle Park. Barulah nanti gue coba gacha si banner Ravemon gitu. Maksudnya untuk koleksi juga, bisa juga untuk tim tech gue nanti gitu. Jadi ya prioritas dulu lah gue ya, karena gue sadar ruby gue jumlahnya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Nah untuk preview atau detail atau segala macam role tentang si baik di Ravemon BM maupun juga si di banner For Holy Beast yang volume kedua, kalian bisa nonton di video preview gue. Itu udah jelas detail semua gue sampaikan di situ. Kalian juga bisa lihat di kolom komentarnya, karena di sana juga banyak sekali informasi-informasi menarik. Pokoknya kalian kalau misalnya udah nonton video gua, tunggu beberapa 1-2 hari habis itu balik lagi nonton video gua lagi. Tapi baca di kolom komentar, itu banyak banget informasi-informasi bagus yang dikasih sama penonton-penonton di channel gua gitu. Jadi menarik banget. Silakan, karena banyak juga informasi yang sebenarnya gue sampaikan itu ada kadang-kadang miss atau misalnya salah atau kurang gitu. Nah itu dilengkapi tuh sama penonton-penonton di channel gue, tuh gue seneng banget sih. Jadi silakan saksikan aja kolom komentar dan ikut komen juga di sana. Nanti gue pasti akan balas sih, kalau misalnya pertanyaan gue akan jawab, atau kalau bukan gue mungkin nanti ada kan penonton lain yang akan ngebalas gitu. Oke, jadi bisa dilihat total ruby gue ada 2535. Mungkin ini bisa dibilang banyak. Ini adalah ruby terbanyak yang gue pernah miliki kali ya selama gue main game ini. Harusnya bisa lebih banyak lagi kalau misalnya gue waktu itu tidak gila ya ngegacha di banner Metal Sidramon. Tapi ya it's okay lah, sudah berlalu, jadi move on. Gue udah punya 2500 ruby. Gue berharap gue bisa dapat Baihumon, dan gue akan gacha sampai gue dapat Baihumon. Tapi tentu saja gue berharapnya ya tidak terlalu banyak gitu. Nah, gue juga akan melakukan trik plugins lagi. Kenapa? Karena memang gue butuh plugins juga sih. Jadi ya sekalian lah ya, gue butuh plugins untuk nge-build plugins targetnya si Baihumon. Karena dia kan double speed nih kan, udah muncul di bisa ditukar pakai voucher, volume voucher yang anniversary itu, dan juga nanti dapat dari bundle pack. Makanya gue butuh banget nih banyak plugin ini. Jadi ya sekalian aja kita akan pakai untuk ngegacha si Baihumon. Oke, kita akan mulai saja dari pluginsnya dulu kali ya. Kita akan coba tes dulu sampai dapat silver, baru kita akan ngegacha di Baihumonnya. Let's go. Siapa tahu hoki di gacha pertama langsung dapat ya kan Baihumon dan juga Zulongmon, walaupun ya rada-rada ya hoki tak hoki gitu kan. Coba saja. Masih belum dapat ya silvernya. Let's see. Kemarin banyak banget yang cerita bahwa ada yang sekali gacha langsung dapat Ravemon dan juga Rosemon-nya gitu. Gua congrats lah, congrats banget. Oh, oke. Okay. Ada situ di silvernya. Kita akan langsung mulai saja. Ini gua langsung multi ya. Langsung multi yang pertama, habis itu nanti gua akan single pull. Oke. Okay. 1 2 3. Let's go. Hup. Please. Baihumon, apakah gua bisa mendapatkan Baihumon di multi yang pertama ya kan? Pertanda apakah ini? Berwarna merah. Oke. Dan ada Omegamon. Apakah gua akan mendapatkan? Oke, okay, cuma satu doang ya. Bisa jadi cuma Azulongmon sih. Well, kalau dapat Azulongmon, berarti gua harus gacha lagi sih untuk dapat Baihumon. Tapi kita lihat aja. Kita lihat saja. Sebenarnya gua juga butuh sih Azulongmonnya, karena gue berpikir nanti kalau misal Omegamon Merciful Mode atau Omegamon MM rilis, itu akan sangat bagus sekali sinerginya gitu. Cuman gue khawatir di pluginsnya aja sih. Gue nggak punya plugin yang bagus untuk tipe calm soalnya. Tapi kita cek aja, apakah yang akan gue dapatkan Baihumon kah atau Zulongmon?
Azulongmon. Oke, berarti gue harus gacha lagi untuk dapat bayi Mumona. It's okay. Wah, mantap. Gacha pertama gue langsung dapat si Azulongmon. Alright, skip aja lah ya karena udah langsung dapat juga sih. Udah pasti dia doang gitu yang dapat. Alright, gue dapat Azulongmon. It's okay. Oke, okay, alright. Simpan dulu di lock ya kan? Azulongmon. Oh, ini apa nih? Elekmon Violet. Gue baru tahu ada Elekmon Violet. Oke. Berikutnya gue akan melakukan single gacha kali ya. Harusnya tadi gue single gacha dulu baru ini ya, multi ya. Tapi ya sudahlah. Oke. Gue akan melakukan plugins lagi. Ini kan sampai dapat silver gue akan gacha multi gacha sekali. Sampai 5 kali nanti baru gue akan multi lagi. Gepoh. Salah sih, harusnya gue tuh single dulu baru multi gitu. Oke, ada yang silver. Here we go. Kita akan single saja dulu. Apakah gue bisa mendapatkan? Tidak ada pertanda apapun. Jadi ya skip saja. Oke. Ya. Kembali gacha plugins. Yosh. Baihumon. Gue berharap banget sih bisa dapet Baihumon itu. Karena Baihumon itu bisa menambah speed banget. Dan dia tuh juga bisa ngereduce debuff ya. Seperti PPM. Tapi bagusnya adalah dia nggak ngasih blind. Sehingga kalau gue mau fokus ngasih burn ke musuh, itu jadi lebih bagus gitu loh. Mantap lah. Mantap banget gitu. Karena kalau misalnya roll blind itu gue udah punya di Chaos Dramon gitu. Jadi gue gak terlalu ngerasa butuh blind banget gitu. Dan sebenarnya sejujurnya menurut gue untuk saat ini blind itu agak menyebalkan. Karena yang pertama dia membuat musuh tidak bisa terkena burn yang akan gue kasih. Langsung 3 gue. Oke. Coba. Gak ngaruh sih sebenarnya, itu cuma sugesti doang. Terus juga kan sama aja, memang sugesti saja itu. Terus juga, kalau misalnya musuh kena blind, dia tidak bisa nge-counter. Artinya apa? Artinya kalau misalnya gue kasih fade ke musuh, itu chance untuk musuh lebih cepat mati itu lebih lama gitu. Karena kalau musuhnya itu memang yang tipikal counter kayak Heavy Leomon, justru malah sangat berguna banget itu. Tidak terkena blind ya. Kalau gue yang kena blind, itu gue malah bersyukur. Karena artinya Heavy Leomon gue bisa lebih lama bertahan hidupnya gitu. Tapi kalau musuh punya yang kena blind, itu yang gue agak sebel gitu. Makanya gue agak sedikit sebel lah ya, bisa dibilang bukan kesel lah. Kalau kesel tuh udah levelnya tinggi banget gitu. Tinggi banget keselnya. Apa sih? Lebih sebel lah gitu ya. Jadi gue lebih seneng kena burn, karena burn itu lebih cepat mati musuhnya dibandingkan kalau kena blind. Alright. Masih belum ini. Tadi tuh gue berapa ya? Oke, masih ada dapat 1 silver. Tadi tuh gue baru sekali ya. Baru 2 kali. Oke, ini adalah yang ketiga, berarti 2 kali lagi habis itu gue akan multi sekali lagi dan tidak ada tanda-tanda untuk mendapatkan Baihumon. So, yeah. Let's do it. Lanjut lagi. Habis 2 kali lagi gue akan multi sekali lagi. Mudah-mudahan gue bisa dapat Baihumon, tapi gue memang ngincer Baihumon banget sih. Gue lebih butuh Baihumon ya sebenarnya untuk daripada Azulongmon. Azulongmon mungkin nanti baru akan gue build ketika Omega Mon Merciful Mode rilis kayaknya, baru akan gue build. Tapi kalau misalnya belum rilis, gue akan lebih fokus ke Baihumon dulu. Karena untuk Azulongmon masuk ke tim gue saat ini, gue masih belum tahu siapa yang harus gue ganti. Jadi ya kalau misalnya Baihumon sih jelas Belzemon Blastmon langsung gue ganti sih. Langsung gue ganti itu. Oke, tidak ada silver. Give me silver plugins, come on, please. Oh, sorry. Ada 3. Alright. Let's go. Habis itu sekali lagi, baru gue akan multi. Tidak ada pertanda ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi, baru gue akan multi. Oke. Gue khawatir ya, karena tadi udah dapat Omega Mon di awal gitu untuk Azulongmon, untuk ngedapetin Baihumonnya lagi chance-nya lebih kecil nih, atau lebih ampas gue nih. Wah, udah habis. Oke. Gue penuh plugin. Sebentar ya, gue mau upgrade dulu sekalian plugin-nya si Baihumon gue. Oke. Gue kasih aja 1, 2, 3. Kembali lagi di bannernya For Holy Beast volume kedua ya, dan gue akan gacha lagi plugin-nya sampai dapat silver.
baru nanti gue akan gacha single lagi, habis itu gacha plugins lagi, baru lanjutin lagi ke gacha multinya. By the way, nah, yang single summon ini agak lama ya, gue rasanya pengen langsung multi aja gitu biar cepet gitu, dan charge juga kayaknya sih lebih gede ya, kayaknya ya. Jadi kita akan langsung saja coba habis ini. Please silver, give me silver please, I just want to gacha. Gacha, gacha, gacha. Nah, masih belum dapat plugin silvernya. Come on. By the way, tadi yang apa namanya, attack plugin si by human satu udah max ya. Aduh, gue belum beli yang by humannya punya. Bundle packnya tuh belum gue beli, soalnya nunggu dapat by humannya dulu. Takutnya gue udah beli itu, gue belum dapat by human kan rubinya itu loh, sayang banget. Anjir, belum dapat loh yang silver, gila. Apa-apaan nih? Come on. Jangan lama kali. Ya ampun, itu pertanda kalau misalnya gue gacha langsung pakai ruby, ampas itu. Itu pertanda sangat ampas sekali itu. Jadi ada sedikit berguna kali menggunakan gacha plugin. Ya ampun, masih belum dapat juga. Oh my god. Ayo, yang ini ada dong, silver. Satu aja nggak apa-apa. Come on. Masih belum. Luar biasa. Plugins doang kok gacanya ampas ya. Gila dong. Plugins doang aja gue ampas. Gila. Masih juga belum. Ya Tuhan. Nani kore? Onegai. Onegai. Onegai shimasu. Itu plugins lo, gue masih ampas. Itu gacha plugins lo, bukan gacha Digimon. Wah, gila sih. Gila sih. Ah, akhirnya. Alright. Habis ini gue gacha, ini gacha sekali, habis itu gacha plugins lagi, baru gue akan gacha multi lagi. Wih. Tapi kayaknya enggak mungkin berubah, enggak. Enggak jadi mega. So yeah. Skip. Come on, by Humon. Oke. Okay. Gacha plugins lagi. Sebenarnya nggak masalah sih gue gacha plugins, karena memang lagi banyak banget plugins yang pengen gue build ya, yang lagi pengen gue upgrade, sehingga ya memang itu butuh banget gitu. Anjay. Tapi abis ini gue nggak akan pakai cara-cara plugins gini lagi, karena emang nggak butuh gitu. Kemarin-kemarin kan cuma pengen ngebuktiin doang tuh cara. Nah sekarang gue rasa nggak perlu gitu, ngapain. Nah itu dia. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan gacha sekali lagi multi. Semoga gue bisa mendapatkan si by humannya. Oke, okay? 1, 2, 3, hoop. Bismillahirrahmanirrahim. Please by human come to me again. Ah, tak ada pertanda apapun. Gak yakin sih, asli gak yakin sama sekali. Banyak banget tuh. Ah, banyak merahnya tapi gak ada yang jadi mega itu mah. Dahlah, sedih saya. Berarti udah berapa tuh? Ada yang mega. Bukan, Neng. Bukan mega nih. Nani? Oh, Sylveemon. Ya. Gue belum punya nih. Boleh. Boleh lah gue simpen. Ya. Sylveemon nih bagus juga. Kayaknya sih bagus ya. Oke. Okay, gacha plugins lagi. Wah, penuh ya. Kalau gue gacha langsung bisa nggak ya? Tanpa plugins. Oh, bisa. Oke. Okay. Gua akan langsung aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. By Humon, please. Wah, gua lagi gak hoki sih hitungannya nih. Wah. No way. Ya ampun. Oke, okay, skip. Oh my god. 700 ruby. No by Humon. Nah, ini yang gua takutin ini. Ini yang gua takutin kemarin itu. Kenapa gua gak mau ngegacha di bannernya si Revmon gitu. Karena gua tahu gua akan hancur banget nih kalau kayak gini. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba lagi. Sekali lagi, abis itu gue akan coba plugin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. By Humon, come to me. Hup. Please. By Humon, mending kasih mas. Oke. Ada warna merahnya, tapi aduh, berikutnya hijau. Gue nggak yakin sih. Asli nggak yakin gue. Ah, kan. Nggak ada Omegamon-nya. Tidak. No way. Dapat. Oh my god. Yes. Yay! Dapat by Humon.
Thanks God. Wah, tapi gua habisnya 900 rubi. Oh my God, that's a lot. Berarti 800 plus 100 tadi ya. Ah, it's okay lah, gak apa-apa. Berikutnya gua akan beli bundle packnya. Abis itu gua akan build dulu. Terutama yang attack dulu ya, karena yang speednya itu lebih butuh. Mana si Baihumon? Ini ya, Baihumon. Nah, gua harus beli yang Azulongmon juga berarti. Yaudahlah, gak apa-apa. Mumpung ruby gua masih ada. Dan juga sebenarnya story gua tuh masih banyak ya. Masih banyak yang kosong. Terus juga, apa namanya? Underworld Dungeon juga masih sering ngasih gua ruby ya. Gua tuh udah beberapa kali dapat 5 ruby dari Underworld Dungeon ya, benar. Jadi, well ya, seneng sih gua. Walaupun gua di Battle Park tuh gak masuk 250 besar gitu, 500 besar aja udah bersyukur banget gue. Jadi ya, oke. Okay. Gue akan beli dulu yang Baihumon-nya. Waduh, penuh, gue lupa ya. Ntar, gue akan kosongin dulu. Sekalian mungkin gue akan upgrade juga plugin-nya Baihumon nanti. Kalau misalnya udah beres. Oke, okay, gue akan skip aja. 1, 2, 3, hoop. Oke, okay, kita sudah berada di halaman evolusi dari si, apa namanya, Loader Liomon. Roda Liomon, kalau versi bahasa Jepangnya itu. Dimana sudah level 60, terus juga dia born level 60, terus juga skill level udah gue bikin 10, dan sudah gue plugins yang memang dia punya. Cuman gue baru berhasil naikin yang attack-nya doang, dan defense-nya masih bintang 4, tapi gue punya satu ini yang dari Apokalimon, dan gue mencopot salah satu plugin speed, ancient speed-nya punya Omega Moon Sword, dan gue ganti dengan critical yang punya dia. Jadi tadinya kan gue pasang 2 double speed. Nah sekarang gue ganti 1 speed 1 critical gitu. Jadi damage-nya agak lumayan. Nanti si Baihumon juga akan gue kasih yang critical, supaya ya agak biar ada sedikit damage juga lah gitu. Sorry. Oke, saat ini langsung kita evolusikan Loader Liomon merubah menjadi Baihumon. Let's go. Hup. Mantap. Nah, nanti habis itu gue naikin ke level 99, terus habis itu bond levelnya juga gue mentokin ke 99, terus habis itu kita akan testing dia di Battle Park dan melihat berapa total speed yang gue punya saat ini setelah gue menggunakan Baihumon di tim gue. Secara teori sih bakal jadi jauh lebih kenceng ya, karena tadi aja sebelum diubah menjadi si Baihumon, artinya kan plugins yang spesialnya si Baihumon itu kan belum aktif tuh, bonusnya belum dikali 2, itu aja udah tembus 100. Speednya udah lebih kenceng daripada Belzimon gue yang cuma 70 apa 80 gitu. Nah sekarang dengan adanya Baihumon ini, harusnya sih speed gue bisa lebih dari 150 sih. 133 bro. Itu belum gue naikin levelnya. Gila. Oke, kita akan mentokin levelnya ke 99. Terus gue akan kasih dia plugins lagi yang critical. Oke, mantap. Kita ganti workout-nya. Naikin hus, ya kan, level 90. Gua tuh jarang apa namanya ngerubah Digimon jadi mega ke 99 juga sih. Jadi masih banyak banget itu bersisa. Apalagi gua kan beli bundle pack-nya tuh kadang-kadang gua beli tapi enggak punya Digimon-nya gitu. Jadi ya masih nyisa lah. Oke, okay, mentokin ke 99. Yes. Alright. Bisa gua menaikin lagi nih, karena emblem dari hadiah kemarin itu masih banyak banget ya, tapi gua mau simpan aja deh. Ntar aja kalau misalnya gua udah ngerasa bahwa gua udah enggak bisa bertahan di Battle Park dengan kondisi level 99 baru gua upgrade. So far sih masih enggak perlu terlalu lah gitu. Oke, udah level 99 mentok, speednya 133. Sekarang gua akan mementokin juga bond levelnya pakai protein aja biar cepet. Toh juga gua dapat beberapa kali lah di Underworld Dungeon. Habis itu kita akan coba testing dia di Battle Park, di mana gue akan menggantikan Belzimon BBM gue. Karena BBM gue tuh memang gue kasih Ancient Speed kan, satu kan di plugin sana. Gue akan bawa si BBM itu sekarang akan gue build khusus untuk damage. Jadi dia akan full critical dan itu berguna di Battle Park. Kok Battle Park? Class Battle maksud gue. Dan juga di Raging Raid Battle. Oke, jadi kita akan ganti ke protein. Sekali lagi. Alright, 899. Sekarang tinggal dipasang plugins-nya, equip plugins. Untuk, ini ultimate ya. Mega. Baihumon. Nah, kasih critical. Yoi, mantap sekali ya. I like it a lot. Wow, darahnya 10.000. Padahal ini gue belum maksimal ya.
Terus juga gue nggak ngasih yang satunya lagi. Nantilah gue klaim di dari yang apa vouchernya ya. Dan total speednya 148, gila sih. My human, apa-apaan ini Digimon ya. Dan kita akan coba testing sekarang di Battle Park. Gue ada 4 orb tadi, bisa dilihat. Ada 4 orb. Berikutnya gue akan ganti sekarang Belzemon Blast Mode, walaupun dia masih ada boost ya sekarang, tapi nggak apa-apa deh. Gue pengen ngetes aja. Mana ya? Baihumon. Kalau dilihat ya, speednya gila. Hampir setengahnya loh nambahnya itu. Memang attack-nya kurang sih, tapi defense-nya sama, jadi nggak ada masalah sih harusnya. Apalagi pasifnya ini sesakit. Gue penasaran banget sih, asli penasaran banget. Oke, jadi ini adalah tim gue saat ini ya. Baihumon, Heavy Leomon, Omegamon Zwart, SBM, dan juga Chaos Dramon. Kita akan coba testing dengan tim seperti ini. Untuk Azulongmon nanti ya, gue masih agak-agak gimana gitu untuk nge-build dia sekarang. Karena gue juga, Ruby gue juga tinggal sisa 1400 ya dari 2500. Nanti aja lah, mungkin deket-deket akhir baru gue beli bundle packnya, terus baru gue build Azulongmon. Pelan-pelan lah gue akan nge-build Azulongmon. Oke, kita akan langsung testing ya, battle pertama untuk Baihumon di dalam tim gue. Let's go, 1, 2, 3, mari. Oh my god, penuh, bentar ya. Alright, jadi tadi udah gue bersihin ya. Kita akan coba testing sekarang, berapa speednya. Berapa tadi, gue gak ngeliat lagi. Oke lah, karena musuh nggak punya Lucemon, jadi gue akan langsung pakai burn aja. Mantap sekali, kena 4. Nah itu ngehealnya tuh agak nyebelin tuh. Oke, mati si Zwart yang defaultednya. Nice, gue ngilangin semua buffnya ini dia. Sakit sih, sakit banget itu. Oh no, mati Zwart, apa, Heavy Leomon gue, tapi nggak apa-apa. Sakit juga ya damage-nya. Mungkin karena lagi di boost itu sih. Oke, 3 Digimon kena burn semua. Harusnya sih gue menang sih ini. Harusnya menang telak sih gue. Tinggal gue kasih ini aja. Defense down, biar damage semakin sakit ya. Kita lihat. Yosh. Lumayan ya, lumayan. Cukup sulit musuhnya sih sebenarnya. Jadi ya, gak apa-apa. Gue juga memang udah gak pernah ngincer 28 poin lagi sih. Gue 22 poin juga gue ambil. Yang penting jangan mati pertama aja gue. Udah gitu. Kalau gue mati pertama pasti gue reset sih. Kita akan lanjut battle kedua. Masih sama, musuhnya juga tidak punya Lucemon ataupun Swanwoomon. Jadi gue bisa fokus untuk menyerang ya, menggunakan burn. Biarin aja tuh. Coba gue kasih poison efek gak ya. Combo. Wah gak ngefek poisonnya. Kecewa penonton. Ya, mati duluan, oke, sip. Ya, kembali lagi, ya kan? 452 ternyata speed gue ya. Oke. 452, ya. By the way, tuh si Zwart udah pasang belum ya? Plugins-nya. Lupa gue soalnya. Nanti gue cek abis ini deh. Sebenarnya sejujurnya menurut gue nggak terlalu merasakan ada perbedaan yang berarti gitu sih terhadap tim gue ya. Maksud gue kayak gue pakai Belzemon Blast Mode juga dengan gue pakai Baihumon untuk saat ini sih nggak ada perbedaan yang jauh gitu ya. Mungkin dari segi damage ya, malah harusnya Belzemon Blast Mode jauh lebih kuat gitu. Cuman kayaknya sih untuk long term nanti ya, ketika nanti si siapa Rasenmon ini keluar sih baru menggila feeling gue. Jadi oke, ternyata perfect win ya, lumayan. Yeay, apakah 28 poin atau 25? Karena walaupun gue sering kayak gini, sering juga 25 poin doang. Oh, 28, mantap. Mantap sekali. Yoi. Ntar, gue mau cek dulu. Si Zwart gue tuh udah gue equip belum? Oh, udah deng. Oke. Berarti emang 452 ya mentok gue speednya. Karena Chaos Dramon speednya udah mantep. Heavy Lemon gue? Oke, bisa dimengerti. Karena Heavy Leomon gue ternyata. Harusnya Heavy Leomon gue tuh gue kasih lagi tuh yang burn plugins yang apa resistant burn ya. Cuman ya karena gue gak punya, belum punya, nantilah. Kayaknya gue harus ngegacha plugins lagi deh. Terutama untuk ngincer plugins calm ya, karena gue sama sekali belum punya tuh. Oh my god. Gue kasih ini deh. Jir gak? Tadi tuh kena ya? Kena gak sih tadi tuh poisonnya? Gue gak ngerasa kena poison loh si ini. Ntar gue kurangin defense dulu, biar nanti kalau kena burn lebih sakit. Come on. Tapi Zuchiyomon kena sih. Oke, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Nice, dia mati hidup lagi. Ntar gue tarik dulu pakai Heavy Leomon. Oke, alright. Sisa 2. Harusnya sih gak susah ya.
Ya ampun, mimiknya ungu-ungu sekali, ungu-ungu. Ya, mati. Nah, harusnya sih menang sih. Easy win again. Yes. Are you winning, son? Yes, dad. Yes. Another 28 points. Perfect win ya. Sekali lagi berarti. Sekali lagi. Lumayan sih, gue ngerasa dengan adanya, tapi gue pengen, ini lawan yang tepat sekali. Lawan yang tepat sekali, ada Swan Woman-nya kan, ada null fate-nya itu. Cocok banget, cocok sekali. Oke, dia kena burn juga. Nice, gue pengen cek apakah, ini harusnya bagus sih. Oke, nggak kena blind kan. Jadi kalau misalnya nanti dia kena fate, dia bisa nyerang gue balik harusnya. Aduh, nggak kena fate-nya, nani gue reh. Ya namanya chance sih, tapi ya sebel sih, tetap sebel gue kalau misalnya nggak kena gitu fitnya. Okay, it's totally okay. Oh, tarik kedua Heavy Leomon. Pokoknya setiap Heavy Leomon bisa skill pertama dan ketika lagi dia tidak terkena fit, itu pakai langsung, nggak usah mikir. Aduh, khawatir nih gue. Digimon gue banyak yang udah mau mati gara-gara kena burn. Come on. Ayo. Wah. Mati duluan. Ya, balik lagi. Jadi memang kalau untuk yang lawan Swan Woman itu masih cukup sulit ya. Masih sulit sih. So, ya, harus ya, gue bakal expect enggak akan terlalu jauh berbeda sih untuk saat ini ya, gue menggunakan baik Bay Humon ataupun BBM di tim gue. Tapi karena memang si BBM-nya akan gue fokusin untuk class battle, jadi untuk kedepannya gue akan tetap menggunakan si Bay Humon. Sehingga gue buffer speed juga ya, jadi masih tetap kenceng tim gue. Dan ya, si Bagi 15 mode-nya akan untuk fokus damage aja ntar. Jadi biar class battle gue lebih maksimal aja sih. Bisa menarik gak ya? Please, jangan. Gue lupa si Heavy Leomon gue ini udah sempet nyerang belum? Mati gak deh? Ah, mati ternyata. Gue gak liat. Ini tinggal berharap dari burn aja sih kalau kayak gini nih. Gue harus kurangin dulu defense mereka semua supaya kalau kena burn, damage lebih sakit. Ah, Zwart gue mati. Bertahanlah kalian. Ayo. Ayo dong poisonnya. Ini, ya ampun. Poisonnya cuma berapa persen sih? 40% ya? 50 kok? Cepat ya? Apa dari Swan Woman tuh anti atau nullify poison ya? Tapi menang sih ini by the way. Well, ya yeah, whatever. Yang penting menang. Yay! Yatta! 4 kali battle, 4 kali menang walaupun gue 2 kali ngulang ya. Mati duluan. Yay! Pokoknya gue tuh gak akan ngulang kalau gak mati duluan aja. Kalau misalnya gue mati duluan tuh gue pasti soalnya kehilangan 2 poin pasti. Jadi gue gak mau. Karena seminimal-minimal harus 22 lah. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Bay Humon di Battle Park. Dengan full speed lah bisa dibilang ya. Gue sebenarnya bisa kasih semua action speed gue ke si Bay Humon sih. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya mending gue distribusiin aja. Jadi gue bagi 2 dengan si Omega Moon Zwart, sehingga dia juga bisa kedapatan kritikal, terus juga si Omega Moon Zwart juga ada kritikalnya, jadi ya lebih apa ya, lebih mantep lah gitu kurang lebih ya, seperti itu. Dan memang sih speed gue bertambahnya cukup drastis, cukup kenceng banget, dan apa ya, ya kayaknya chance gue untuk ketemu musuh yang speednya lebih tinggi itu jadi lebih kecil gitu. Kayak misalnya gue sempet sih ketemu sekali doang waktu itu, dia punya speed sekitar 450-an, waktu itu gue masih 420 atau 430 gitu. Tapi ya gue sih gak ngerasa gimana ya dengan speed tinggi juga, karena gue sebagian besar ketemu dengan musuh yang speednya di bawah gue banget, jadi gak ada kerasa perbedaannya gitu loh untuk saat ini ya. Nah, gue gak tahu pasifnya si Bay Humon ini kemungkinan besar akan berasa banget. Ini kan pasifnya kan dia adalah ngurangin mana tadi? Ini decrease all enemy stack sama power. Jadi musuh tuh damage-nya udah berkurang banget. Ini kayaknya akan kerasa banget nanti ketika kita ketemu musuh yang punya damage gila-gilaan. Contohnya adalah kayak Rasenmon Anniversary dan juga mungkin nanti Omega Mon Merciful Mode atau Omega Mon MM ya, karena dia punya poison yang sakit banget. Jadi kayak SBM tapi dia poison gitu. Dan si Bay Humon sendiri juga ngasih poison kan. Jadi dia akan bersinergi cukup bagus banget ke depannya gitu. Jadi mungkin nanti kalau Omega Mon Merciful Mode rilis, si Shine Greymon Bersmart akan pensiun dan akan digantikan perannya oleh si Omega Mon MM itu tadi dan juga Bay Humon. Nah,
kedepannya nih gue masih bingung nih siapa yang mau gue pakai. Azulongmon itu mau gue taruh di mana gitu? Apakah si Omega Mon Zuard atau kasih Chaos Dramon? Cuman kalau Chaos Dramon agak gimana ya? Soalnya Chaos Dramon ini bagus banget pasifnya, dia nambahin defense dan ngurangi critical musuh gitu loh. Jadi ya gue masih nggak tahu. Jujur gue masih nggak tahu Azulongmon gue harus taruh di mana. Tapi intinya untuk kedepannya gue akan seperti ini timnya, si apa BBM gue akan full critical damage ya, untuk class battle juga, untuk Raging Red Battle juga gitu. Dan mungkin akan gue naikin ke level 110-115 kali ya, mumpung emblemnya masih banyak ya. Atau gue simpen aja ya emblemnya buat Omega Mon atau Rasen Mon Endip nanti. Well, oke lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gacha Baihumon sekarang, silakan gacha. Mungkin kalian tidak akan merasakan perbedaannya sangat signifikan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya ini adalah investasi yang bagus banget ketika nanti Digimon-Digimon yang damage yang gila-gila akan muncul. Oke, jadi segitu aja dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Kalau misalnya mau ngobrol apapun juga boleh taruh di kolom komentar. Kalau misalnya gua ada kesalahan kata atau misalnya kekurangan yang pengen kalian koreksi, bisa juga ditaruh di kolom komentar. Seperti itu. Jadi segitu aja dari gue, sampai kita ketemu lagi dalam video Digimon Rise gue yang berikutnya. Walaupun gue gak tahu nih, kayaknya nih gue hampir fix gak akan gacha di banner Revmon sih setelah seperti ini ya. Karena ruby gue sudah mulai terlihat tidak menyenangkan ini, gue tidak suka dengan ruby segini. Udah lah, gitu aja dari gue, dadah, sampai kita ketemu lagi.